Gua masih suram, mau top up suram. Gua nggak ada, PS5 nggak dikirim-kirim, nggak ada SSR karakternya, nggak bisa gacha, cuma PP3, itu juga ada 0. Rungkat-rungkat ini mah. Aha, main saja ke servernya. Nah ini dia private servernya. Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama Kombo guys. Di video kali ini kita akan mencoba private server terbaru dari Epic Ninja teman-teman, yang versi kedua ya. Dan kalau gitu kita langsung coba apa saja keuntungan kalau kita main yang private server ini teman-teman ya. Yang pasti nggak bisa topet. Bisa sih teman pakai apa ya, Unipin guys. Oke kalau gitu teman-teman, kita coba klik-klik yang ada merah-merahnya dulu ya. Oke kalau yang ini pertama kita klik yang dulu yang ini. Kita cek-cek dulu guys, apa tahu dapat hadiah. Apa ini gratisan? Wow, bisa diklaim. Apa ini bisa diklaim? Wah, ini top up. Bentar, ini top up ya guys. Oke, kita cari lagi. Siapa tahu dapat yang beruang. Oke, kita klaim-klaim dulu. Oke, nice. Ini yang ini. Yang ini nggak bisa dilihatin ya, kocak dah. Oke, yang ini sebelahnya teman-teman. Oke, dapat 5.000 gold. Wow. PS5 gua kapan dikirimin ya? Oke, teman-teman dapat gua gulungan. Nice. Nice, nice. Oke, sebelahnya lagi teman-teman, kita langsung cek aja. Oke, apa ada gratis? Oke, ini gratisan seperti di global ya. Seperti di global, ini juga di global juga nih. Oke, biasa aja nih, sama aja ya. Oke, sebelahnya teman-teman. Wah, ini mah top up hadiah top up. Ini. Wah, ini juga sama teman-teman. Oke, kalau gitu yang ini. Itachi SS, Daidara SS, Kisame SS. Bisa diklaim kah? Wih, bisa diklaim teman-teman. Yang sisanya bayar coy. Oke teman-teman, kalau gitu sebelahnya. Dapat Tsunade SS dan kartu Magatama coy. Ih, nice. Baik banget gamenya guys. Gak perlu top up guys, biar rugi gamenya guys. Ngirimin ini sih PS5 gua. Oke, dapat lagi S teman-teman di sini ya. Nice. Dapat lagi SS lagi teman-teman. Nice. Wah, ini bayar pakai ini nih. Oke, teman-teman coba kita lihat di sini ya, satu lagi nih ya nih. Dapat 8.800. Oke, kita klaim. Widih. 66 klaim. Widih. Dapat 99.000. Widih. Dapat 99 lagi. Widih. Wow. Gile guys, banjir gol di sini coy. Dapat lagi 66. Dan dapat lagi kupon Magatama merah teman-teman. Lihatin guys, di global tadi cuma 3.000, sekarang menjadi 47.000 guys. Gila. Kita cek email. Dapat 66 lagi. Dapat 86 lagi. Wow, apa ini isinya guys? Dapat kartu Magatama lagi dan kotak SS. Wow, dapat lagi 1.880 juta. Egol. Ada chest juga guys. Langsung kita coba, kita buka guys. Apakah dapat hadiah yang begitu mantap? Gila guys, udah 65.000 guys. Kita bisa gacha sepuasnya ini mah. Oke teman-teman, kita coba buka dulu ya. Ini apa sih kartu ini? Oke, kita jual. Dapat Magatama teman-teman, 30.000. Gak perlu tau guys. Anjay, gak jadi rungkat. Ini mau jadi sultan sekarang guys. Oke, 20. Kita langsung habiskan teman-teman. 50.000. Kocak. Ini kenapa lagi ganggu ya. Matiin dulu guys. Oke teman-teman, kalau gitu kita buka dulu kado yang ini ya guys ya. Peti ini guys, isinya apa, kita langsung coba. Kita buka bersama-sama. 1, 2, 3.
Wow. Kartu apa itu coy? Dapat 8.000 lagi. Ini apa coy? Butuh level 50. Yang ini butuh level 10. Buset. Oke teman-teman, kalau gitu kita coba buka kotak SS ini ya. Isinya apa coy? Kita buka semua. Wow, fragment senjata SS. Kemudian yang ini, 8 kotak ini apa isinya? Wow, fragment 3 biji SS. Teman-teman, kita bisa melengkapin semua ke? Oke guys, kita lihat di sini guys, kita dapat lagi. Ya elah, 40 lagi coy. Gila guys, 50.000 dan 735.000 guys. Kita lihat di sini ada bisa diklaim lagi. Udah nggak bisa guys. Coba kita lihat gacanya guys. Hah? Ini berapa? Coba 2 skip. Ini? Ah skip. Tolong ini. Wow. Kita bisa gacha guys. Kita punya Maga Tama teman-teman. Wow, kita juga bisa gacha Naruto Sagi Mode teman-teman. Kalau ini teman-teman ya, kalau nggak salah ada di shop deh. Gimana kah shopnya? Nah guys, kita cari dulu shop. Gua lupa shopnya di mana ya, karena bahasa Jepang coy. Oke, ini dia guys. Kita cari dulu teman-teman yang pakai gold. Oh ini gini, ini nih. Ini biasanya gacha yang limited kan? Apakah ada di gulungannya? Kayaknya bukan deh, beda kayaknya deh guys. Wow. Dan ini masih ada namanya gift code kalau nggak salah teman-teman. Gift code-nya begitu mantap. Eh? Itu yang mantap coy. Nggak ada guys, ternyata guys kayak gitu. Kita coba saja gacha di sini ya. 60.000 guys. Anjay, 100.000 coy. 10 biji doang 100.000. Gak cukup coy. Berarti yang ini dulu deh guys. Ternyata mahal juga ya. Jadi sama aja bohong guys ya. Sama aja bohong guys. Yang penting udah punya 50.000 guys. Harganya mahal juga coy. Kalau gitu guys, gimana cara untuk kalian download game ini ya? Tapi jangan kasih tahu orang-orang guys. Yang pertama kalian lalu install yang namanya APK 277. Kayak gimana kayak APK 277? Kalian bisa lihat di deskripsi cara login menggunakan APK 77 ya guys ya. Kayak gini nih. Nah ini dia teman-teman, dan gue sudah login. Gue nggak mau liatin takutnya ke hack teman-teman ya. Udah kebiasaan ke hack, ke tutorial ke hack, ke tutorial ke hack gitu. Akun gue ke hack. Nah ini dia teman-teman tampilannya. Langsung aja kalian cari. Nah ini carinya kalian harus translate atau cari bahasanya guys. Kalian translate dulu bahasanya guys. Kalian salin. Ini ada One Piece, ada Naruto, ada Dragon Ball. Cuman dikit banget coy. Dikit ya guys, gak banyak-banyak coy. Kalau gitu kita ke akun gue dulu guys. Soalnya gue gak dapet, gak nemu. Nah ini dia tampilan dari Naruto-nya guys. Kalian bisa salin terus paste di pencariannya. Dan ini dia tampilannya guys, yang terbarunya ini ya. Oke, kalau gitu kita ke sini. Di sini tuh ada gift code teman-teman sekitar 6 biji. Caranya kalian klik warna biru ini. Terus kalian klik yang di bawah ini guys, yang ZQ88. Nah, nanti kalian pindah ke sini, langsung ke profil, klik ini langsung kalian paste. Oke. Wah sudah error guys, karena gue udah ngeklaim guys. Kalau gitu gue ganti akun dulu guys. Wow. Oke guys, kembali lagi nih ya. Gue ganti nih guys. Klaim lagi dong. Kalian dibayar deh guys sisanya. Oke teman-teman ya, nih gue belum klaim-klaim. Dan kita coba langsung redeem lagi gift code-nya. Karena itu kemarin itu super lama guys. Mana ya. Aduh. Oke kita coba. Lah nggak bisa ya, udah nggak bisa guys. Ternyata beda lagi kayaknya kah, nggak bisa ya. Kocak nih game guys, kenapa nggak bisa ya. Udah senang-senang tuh guys. Oke dapat klaim ini, jangan-jangan udah masuk tapi di sini lagi. Oke dapat 300 nih guys. Ini belum gua klaim-klaim teman-teman, tapi duitnya udah 300 gold. Easy banget. Dan udah dapat Jiraya juga guys, gratisan coy. Gratisan Jiraya guys, di sini gue banyak banget gratisannya. Tinggal kalian klaim-klaim aja. Nah ini udah gue
Wih, dapat juga di sini loh. Oke, teman-teman, dapat lagi ya di sini ternyata ya. Ini kalian tuh minimal harus naikin level 10, kemudian ini level berapa ya? Level 10 juga, coy. Kita habisin. Oke, nice, dapat 100.000 juga, teman-teman ya. Kita ambil lagi, teman-teman, apakah bisa? Kita klaim lagi, apakah udah bisa? Oh, nggak bisa, coy. Wah, apa ini? Kocak, masuk lagi. Oke, guys, baik, klik lagi dengan aku. Kita coba, kita klaim lagi. Kenapa nggak bisa? Oke, dapat lagi 30. 400.000 Magatama. Klaim lagi, guys. Berapa ini? Wow, 420.000. Yang ini 130 ini, guys. Isinya 1.000 doang, guys ya. Jadi wow, 150.000 Magatama merah, guys. Kemudian yang ini kita klaim juga, teman-teman. Yang gak seberapa ini, teman-teman ya. Ternyata gak perlu gipot lagi, guys. Harusnya pakai gipot bis. Kita memilih siapa ya? Sasuke deh. Oke, Sasuke, guys, dapat gratisan juga ya fragmentnya, guys. Hai, ini di server terbaru, guys. Dan ini ya, kalian nanti ada gambar Choji, kalian klik, guys. Itu ada hadiah VIP, teman-teman ya. Wow, easy banget loh di game ini, guys. Mana yang bilang rungkat-rungkat? Nggak ada, coy. Itu bohong tadi, guys ya. Itu bercanda doang. Oke, kalau gitu kita lihat di sini. Wow, oh my god, ada dua teman-teman SS ku sekarang. Duit udah banyak nih, bos. Ini ada lagi dua hari. Itachi, Nagato, Konan. Coba ketika lem-lem lagi. Dapat lagi Tsunade 10 biji, dapat 20. Ini kayaknya hari loginan kayaknya, guys ya. Loginan. Tinggal login-login aja tiap hari, teman-teman. Kalian bisa jadi sukses di game ini. Tapi kalau mau yang lebih sehat lagi, mainnya di global, teman-teman. Lebih keren lagi gitu, coy. Oh, ini buat kalian yang kayak apa ya, taruh nafsu dengan top up ini, guys. Ini hadiah Kimimaro nggak penting ya, guys ya. Skip aja Kimimaro. Apalagi sih hero yang lemah-lemah di sini, guys. Nggak penting semua, guys. Kita kumpulkan hero SS ini, guys. Satu lagi kita klaim. Yah, gini doang, guys. Nice, lumayan yang ini. 380. Kita punya nggak nih game segede gini? Lumayan, guys. Jadi nggak paling pamer-pamer, teman-teman ya, karena ini kalian premise server, jadi nggak perlu sombong. Oke, 30.000 nih apa ya? Oke, guys, coba gue klaim lagi. Wih, gila, cok. 30.000. Dapat apa? Dapat 3 juta dan 300 tiket. Oh, enggak, 30.000 doang, guys. Alright, kita coba gacha ya di sini, teman-teman. Ada 100 ini. 100 tiket, teman-teman ya. Oke, guys, siapa tahu dapat PS5 lagi di sini ya. Langsung dapat S. Gila, guys, langsung dapat S. Keren gak sih, guys, dapat S, teman-teman. Oke, ini ada senjatanya juga. Pakai berapa ini? Pakai Magatama kah? Oh, pakai gold doang, guys. Itachi, Konan, or Naruto. Yang harganya kalau 10 biji itu 10.000. Loh, kok ini murah ya? Berarti kalau 60.000 600. Mahal amat. Mahal amat, guys. 50.000. 100.000 untuk 10 gulungan ini, teman-teman. Tapi kalau kalian nggak merungkat, kalian bisa nunggu loginan aja, teman-teman. Dapat 10.000, guys. Mungkin di next episode, guys, ya, kita akan menggacha, guys, ya. Jadi gitu aja untuk dari RIP yang Professor terbarunya, guys. Ya, kayak gini doang sih, guys. Ya, santai-santai, dapet. Loginan tiap hari, dapet. Kayak gini-gini, dapet. Oke, guys, kita lihat nih, dapat 2 ya sekarang. Kalau orang-orang itu, guys, ya, udah dapat semua, coy. Kalian bisa lihat sendiri. Ini hero yang paling bawah berdasarnya udah dapat, lihat ini, Kakashi. Ini nih, itu Naruto, Orochimaru, ketiga Tsunade, guys. Gak tahu apa bagus atau tidaknya tuh kalian sendiri yang menentukannya, teman-teman.
Kita klaim lagi teman-teman ya. Ini 20.000. Kita lihat guys, 20.000, 600.000 yang kemudian nih tiketnya butuh level 30 guys. Ini level 10 nih. Nah, lumayan guys. Lumayan guys. Mungkin di next episode kita akan gacha ya guys ya, kita habiskan magatama kita. Itu dia teman-teman yang hasil kita dapatkan. Main di perpesan. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kalian bingung langsung aja komen di bawah, share, komen, bawah.